Itulah kawan, tadi ya, agak canggih sedikit ini, agak canggih sedikit studio saya ya, jadi sudah bisa jalan-jalan ini anunya, bacaannya. Nah, di sini saya hanya berpesan dan mengingatkan bahwa ini Mr. John Biden ini, ya, Mr. John Biden paling suka ngurusin urusan dalam negeri negara lain, ya kan? Coba presiden kita Pak Jokowi atau mungkin Presiden Putin bilang ke rakyat Amerika, ya kenapa tentara Amerika dibiarkan nyerang Irak dengan alasan bom massal ada di Irak. Berapa korban rakyat Irak? Negaranya luluh lantah, pemimpinnya dijatuhkan. Nah, kenapa? Harusnya rakyat Amerika menanyakan itu kepada Joe Biden. Atau rakyat Rusia menyatakan kepada Joe Biden. Bagaimana dengan Amerika yang bermain di Timur Tengah itu? Nah, itu harusnya. Dan kenapa Amerika sebagai negara superpower membiarkan terus berlarut-larut Palestina dan Israel? Ah, itu. Dibalikkan lagi kata-katanya Mr. Joe Biden. Ya. Kalau dia mencerminkan juga sebuah bangsa yang besar, harusnya rakyat Amerika mau larang tentaranya itu ngurusin urusan negara dalam negeri negara lain. Ya kan? Itu contohnya Irak lah, sampai sekarang ini belum stabil. Kenapa tentara Amerika dikirim ke sana? Apakah rakyat Amerika juga senang begitu? Ah. Jadi inilah doktrin yang saya bilang, yang doktrin pemimpin-pemimpin barat ini yang suka mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ya kan? Coba seluruh dunia juga berteriak, kenapa Amerika itu menyengsarakan rakyat Irak? Kenapa? Artinya ini tidak mau bercermin diri gitu loh. Kenapa suka mengurusin urusan negara lain? Kan lebih baik urusin negara sendiri. Kerjasama ekonomi ayo. Tapi jangan kirim tentara ke negara-negara lain kayak di Timur Tengah itu. Ya. Kalau orang Jawa bilang, ini mudah-mudahan Pak Joe Biden yang ngerti. Ya kan? Itu namanya Joe Biden jarkoni. Iso ngajari orang iso ngelakoni. Ah. Ya mudah-mudahan Mr. Putin mau bahasa Jawa jadi tahu ini. Apa artinya yang saya maksud? Yaitu jangan jarkoni. Artinya iso ngajari enggak iso jarkoni. Enggak bisa melaksanakan. Ah, ini aja kawan. Ya kita doakan aja lah ya. Semoga Rusia dan Ukraina bisa segera berdamai dan tidak perlu lagi ada korban di sana. Yang jelas di sini juga mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin barat agar jangan mudah mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Urusilah negara sendiri bagaimana supaya rakyatmu tetap makmur dan maju. Nah, itu saja. Bagikan videonya kawan. Merdeka!